Ini pertanyaan yang sering muncul. Ya, di KF kan hanya makan hewani, di mana nggak ada serat. Selalu dikaitkan nih, gara-gara makannya nggak ada sayur sama buah, makannya cuma hewani, ya kan? Fiber adalah jenis karbohidrat yang tubuh tidak bisa cerna. Ini Harvard yang ngomong. Apakah fiber secara kimiawi bisa dicerna di usus halus? Tapi ingat, duluan mana? Usus halus atau usus besar? Anda mau penuhin kebutuhan nutrisinya yang mana dulu? Tubuhmu atau penghuni kos-kosanmu yang di usus besar? Ini mesti digarisbawahi dulu. Kebanyakan nutrisi dan sampai 90% itu sudah diserap oleh usus halus.